Oke, jadi kita ini dia guys, supermarket Tompel guys. Wow, ternyata ada di apartemennya, di kondominium guys. Nah, di sini dia. Tuh dia paketnya udah datang guys, tapi ada pelanggan. Oh, selamat datang di tokonya Tompel. Ibu mau beli apa? Roti 2. Oke, enggak mau tambah lagi. Bonus pulsa. Ibu mau beli pulsa. Udah diborong guys. Kok murah harganya 2,73? Oh, ini Tompel yang belum kasih harga ya. Wah, bapak ini main-main ambil aja. Jumpa lagi bersama Tompel Gaming. Hari ini adalah hari yang sangat-sangat bagus ya guys ya, cuacanya cerah. Ya udah, kita lanjut aja ya guys ya. Di sini Tompel bakal main game supermarket simulator. Jadi ceritanya ini kita bakal jualan takjil gitu ya guys ya. Ya udah, langsung aja kita mulai ya guys. Oke, welcome. Tuh, ini bahasanya enggak bisa diganti Indonesia ya. Kamu akan memulai dengan apa namanya? Toko kecil dan bakal tumbuh menjadi supermarket yang keren. Dimulai dengan membeli barang-barang untuk dijual dan diletakkan di lemari rak. Jangan lupa untuk mengatur harganya dengan keuntungan supaya tidak bangkrut. Oke, jadi kita ini dia guys, supermarket Tompel guys. Wow, ternyata ada di apartemennya, di kondominium guys. Nah, di sini dia supermarketnya cuma kelihatannya kecil banget ya guys. Tulisannya juga kecil, ini kita nggak bisa upgrade tulisan gede gitu ya, kayak Indomaret atau Alfamidi gitu ya guys ya. Wah, ada sepeda guys. Wah, astaga guys, ditabrak mobil sampai ke Bangjo. Itu supirnya nggak lihat-lihat kali ya. Oke, kita disuruh ini tutorialnya guys. Order goods using your... Oh, kita harus pesan makanan menggunakan komputer yang apa nih? Oh, market. Ada banyak banget guys makan di sini. Ada sereal, oli, roti, pasta, gula, tepung. Kita beli apa nih guys? Yang paling mahal apa nih? Oli guys. Oh, minyak. Kita beli berapa nih? 2 ya. Kita beli 2 at... Oh, keranjang kita udah 36 guys. Terus kita beli roti. Duit kita berapa ini? Oh, 50. Waduh, baru aja beli oli 2 udah habis ya. Apa namanya? Oh, apa? Oli itu apa? Minyak. Minyaknya kita hapus ya, mana minyak ya? Ini minyak ya. Kita minyaknya beli 1 kardus ya. Kita beli sereal tambah. Kok mahal banget, guys? Habis semua ya duitnya, nggak cukup ya. Ya udah deh, kita jualan itu dulu deh. Kita tadi beli apa ya? Minyak sama ini ya, roti ya kalau nggak salah ya. Ini dia ya. Oh, ini minyak nih, guys. Minyak guys, kita taruh minyak di atas ini ya. Oke, isinya banyak banget ternyata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 minyak guys, 1 kardus guys. Oke, terus ini, oh ini roti. Roti sari guys. Roti tar bawa aja kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Roti juga banyak banget isinya ya guys ya. Oke, sudah. Kita disuruh apa? Ngeset harga. Oh, kita ngeset harga guys. Oh, di pasaran harganya 4,5 guys. Kita jual berapa guys? 4,5 juga ya. Jangan-jangan biar kita lebih banyak apa, lebih banyak pembelinya, kita jual harga $5 aja kali. Terus roti harganya berapa ini? Market harganya 3,96. Kita beli, kita jual 3,5 aja. Oke, biar banyak yang beli guys. Oke. Ini kayak sektor. Oke, sekarang kita disuruh ngapain? Oh, buka market kita guys. Let's go. Siapa yang mau beli? Beli. Ada ibu-ibu guys. Dia bakal beli minyak nih. Ternyata roti guys sama minyak. Oke, nice. Dia beli 2 guys. Minyak, roti, minyak totalnya $8,5 ya, ibu ya. Oke, sudah. Nice, makasih Bu. Ini dia beli minyak sama roti juga guys. Kayaknya mau digoreng ini rotinya. Oh, dia pakai kredit card. Oh, ini totalnya 8,5. Wah, ini untung banyak nih guys, Tompel guys. Mantap jiwa. Banyak banget yang beli guys. Jualan hari pertama puasa ya guys ya. Alhamdulillah guys, ini Tompel sambil jualan waktu puasa ini banyak banget. Lah, ibu kok cuma beli minyak 1? Lagi ada promo, Bu. Beli 1 gratis 3. Enggak, sekalian ambil 1 lagi, Bu. Ah, cuma beli 1 guys ternyata guys. Duitnya berapa nih? Segepok guys. Oh my god. Oh, jadi gini lah guys, rasanya jadi kasir Indomaret guys. Kita harus selalu ngomong gitu ya kalau ada apa pembeli yang datang, harus kita sapa gitu. Mana tuh pembeli yang datang? Wow, minyaknya habis guys, minyak Tompel guys. Nggak bisa restock ini. Bisa restock ya guys. Kita restock dulu guys. Oke. Minyak 1, terus
sereal, pasta, sugar, sama ini nih, flour. Oke, kita beli guys, totalnya jadi berapa? $105. Oke, kita beli ya guys ya, kita tunggu paketnya datang. Oke. Baik, selamat berbelanja di tokonya Topeh. Bapak mau beli apa? Roti-roti. Oke, baik, totalnya jadi $7 ya Bapak ya. Terima kasih, selamat berbelanja kembali. Oh, itu dia paketnya udah datang guys, tapi ada pelanggan. Oh, selamat datang di tokonya Topeh. Ibu mau beli apa? Roti 2. Oke, nggak mau tambah lagi. Bonus pulsa, ibu mau beli pulsa. Oh, enggak ya. Oke, baik. Jadi cuma roti doang ya. Oke. Jadi totalnya itu $7, mau donasi $3. Oh, katanya nggak mau donasi guys, ya udah ini kembalinya $3 ya. Kalau gitu Tomer kasih receh aja. Nah, sisanya 50 perak buat donasi ya ibu ya. Oh, mau guys buat donasi guys. Eh, nggak ada lampu nih. Bentar, kita nyalain lampu dulu guys. Nah, biar terang gitu loh. Oh my god, pada ngantri. Sabar. Baik, Bapak silakan. Wow, diborong guys ini guys. Oh my god, baru kali ini nih Tomel menemukan pelanggan borong 3 roti guys. Banyak banget ini, total harganya berapa? $10 guys. Kita kembali $9 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan Bapak sisanya donasi ya. Oke, kita restock bareng-bareng guys. Okay. 1, 2, 3, 4. Oh, kita beli minyak banyak nih guys. Oke, okay, nice. Sereal kita taruh sini guys. Choco Chopik guys. Oh my god, enak banget nih sereal nih. Siapa yang suka dengan sereal guys? Ini takjilnya Topel makin banyak nih. Ini apa nih? Susu! Kita dapat susu guys. Nice, kita punya stok susu di sini. Oh, ini tepung guys, tepung. Kita tepung taruh di sini nih. Tempat tepungnya kayak tempat kopi ya guys. Oke, ini terakhir kardus ada spaghetti. Oke, nice. Belum kita set harganya juga ya guys ya. Oke, bentar kita set harga. Bapaknya main ambil aja, belum punya harga ini Pak. Aduh, astaga, ini gimana nih? Kita set harganya dulu guys. Oke. Terus yang sereal harganya 5. Mahal banget guys yang sereal guys. Kita jual $6 guys. Oke, nice, mantap. Terus ini bawa apa nih? Spaghetti ya? Pasta. Harganya 3. Ini murah aja guys, $3 aja guys yang ini guys. Oke, selamat berbelanja Bapak. Bapak beli apa? Oh, beli minyak 2 guys. Nice. Total harganya $10 ya Bapak ya. Terima kasih, selamat berbelanja. Udah diborong guys. Kok murah harganya 2,73? Oh, ini Tomel yang belum kasih harga ya. Wah, Bapak ini main-main ambil aja. Tomel jadi rugi nih. Rugi $10 guys. Oh, kurang 2 pelanggan lagi ya guys. Kita keluar dulu aja kali ya. Okay. Jual, beli. Ayo pada beli semuanya. Ayo beli. Udah malam ya guys. Kita closing nih, tutup nih. Supermarketnya sudah tutup guys. Paling mentok jam 9 malam ya emangnya. Nggak bisa 24 jam. Ya, kita tutup guys. Oke, kalau begitu. Wah, profitnya kok cuma dikit banget. Wah, gara-gara tadi Tomel lupa kasih harga guys. Ya udah, kita lanjut lagi ke hari kedua ya guys ya. Ini kira-kira di hari kedua apakah Tomel bakal lebih untung atau tidak. Ini ada apa nih? Daily expenses, pengeluaran harian. Kamu akan menerima tagihan harian yang dimulai hari ini. Make sure tuh apa? Pastikan untuk membayar tagihan menggunakan komputermu sebelum tanggalnya atau mereka akan membayar otomatis. Oh, kayak listrik gitu guys. Oke. Kita order apa lagi guys? Roti habis sama apa lagi nih? Roti aja 2 ya. Roti 2. Oke, nice. Kita beli dulu guys, purchase. Sama kita bayar tagihan dulu guys. Tagihan apa ya guys? Kira-kira mana sih? Apalagi? Ini banyak banget produk di change. Kita bisa punya karyawan guys. Oh my god. Gimana nih cara belinya? Oh, minimal pembeli 200. Wah, banyak banget nih. Oke deh, kalau begitu kita saatnya ambil paket kita dulu guys. Oke, kita taruh roti sebelah sini aja ya. Nice. Kurang 1 kardus lagi guys, roti guys. Nah, oke. Sekarang jam 8. Oh iya, lupa tokonya belum dibuka. Open. Baik. Jual, beli. Minimarket Topeh sudah dibuka. Mari borong semuanya, Bapak Ibu sekalian. Bapak lagi ada promo, Pak. Beli 1 gratis 3, Bapak ayo beli, Pak. Lah, cuek aja, dia langsung lewat gitu doang. Oke, Ibu mau beli apa, Ibu? Dia beli susu, guys. 2. Minyak. Dia borong banyak, guys. Oke, nice. Makasih, Ibu ya. Jadi totalnya $14 ya, guys ya. Mantap. Kalau ini full profit, guys. Menyala, Bangku.
Anakmu. Duit tompel belum-belum udah 126 guys. Abis ini kita bakal beli lisensi. Buat beli barang-barang yang bisa kita jual ya. Nanti kita lihat ada apa aja ya. Oke, bapaknya beli susu 2. Totalnya 9,8 kembali 20. Silakan bapak. Let's go guys. Kurang 60 dolar lagi guys. Kurang 60 dolar lagi. Ayo beli. Oke, borong semuanya Ebo. Lagi ada diskon. Oke, mantap sereal bro. Oke, susu satu lagi bu. Ah, dia cuma beli 2 guys. Oke, gak apa-apa ya. Totalnya kembali 1000. 1 dolar. Oke, terima kasih bapak. Sereal sama gandum guys. Totalnya 10 dolar. 10. Oke, terima kasih Ibu. Baik, Ibu beli apa? Serialnya 2 guys. Totalnya jadi 33. Oh my god, totalnya 33 guys. Kok kembalinya 33? Kirain totalnya 33. 1, 2, 3. Oke, makasih Ibu. Oke, diborong lagi. Mantap, totalnya 13 dolar ya. Kembali, pas. Udah 200 ribu guys. Kita beli lisensi kali ya. Kita beli lisensi ya guys ya. Ini stok barangnya masih banyak. Ini guys, ada apa aja nih guys. Kecil banget ini. Kita lihat dulu ya. Oh, yang bisanya cuma ini. Harganya 200 dolar. Yang paling murah guys. Yaudah kita beli dulu aja kali ya. Purchase. Oke, kita sudah beli guys. Oke, nice. Cuan semua ini. Nice. Harganya 15 dolar. Nggak kembali ya bapak ya. Beli 5 guys, mantap jiwa. Kembali 3 dolar 50. 1, 2, 3, 50. Makasih bapak. Dia beli sereal berapa nih? 1, 2. Minyak. Wow, borong banyak ini guys. Bapaknya guys, kembali 3 dolar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya bapak ya. Selamat datang, selamat berbelanja. Serealnya gak habis-habis guys, sereal guys. Oke, nice. Pelanggan terakhir kita guys, cuma beli 1 roti. Pelanggan terakhir kita dan pakai kartu kredit dengan total harga 3,5. Oke, nice. Mantap. Dan sekarang sudah jam 9 malam. Tompel belum buka puasa guys. Ini guys ya, kita tutup dulu ya guys. Masih ada yang beli. Yaudah deh, tombol layaninya. Ini pelanggan terakhir kita guys hari ini guys. Oke, baik. Baik bu, totalnya jadi 7 dolar ya ibu ya. Terima kasih. Besok datang lagi bu. Oke, kita tutup guys. Karena tombol mau buka puasa. Ini udah jam 9 malam ya. Dan duit tombol udah 97 dolar guys. Kita coba cek harga apa nih. Harga kulkas ya. Okay. Kulkas di mana belinya? Market. Oh, furnitur. Kulkas harganya 200 dolar juga. Terus di sini lemari 200. Oh, ada freezer, ada spotlight-nya apa lampu ya? Oke, ternyata kita tetap harus ngumpulin duit 200 dolar lagi, guys. Ini kayaknya agak lama ini ya. Tapi menurut kalian gimana, guys? Game-nya seru apa enggak nih? Kita jualan ya di bulan puasa kali ini, banyak rezeki yang datang, guys. Tompel seneng banget. Oke, guys, kalau gitu udah dulu buat kali ini. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Bye.